3 langkah maju. Ini terlalu depan. 3 langkah lagi maju. Mohon mundur. Maju. Maju, maju. Maju. Ayo, penuhi. Maju. Penuhi. Kita bikin kehangatan. Mohon kita enggak. Mohon kita enggak. Cukup. Terima kasih. Copot muktabar,
sekarang juga. Copot, copot, copot Muktamar, copot Muktamar sekarang juga. Baik, selamat siang seluruh staf Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang bapak-bapak kepolisian. Selamat siang semuanya bapak-bapak TNI. Apresiasi kami telah difasilitasi oleh bapak-bapak kepolisian semuanya dalam menagih janji Kemendagri bahwa 11 September kami pastikan untuk datang lagi kemari. Ini adalah satu keseriusan di mana kami menagih ataupun memperingatkan pada audiensi yang pertama, pada aksi yang pertama, kami tidak main-main dalam menyampaikan aspirasi ini. Kami sudah muak Banten kami dirusak. Kami sudah muak Banten kami diacak-acak. Kami sudah muak Banten kami menjadi bonsai. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Saya tanya kepada rekan-rekan semuanya yang saat ini tergabung dalam aliansi nasionalis religius, bukan hanya Solmed saja yang datang kemari, tetapi ada Asam, aliansi Santri Salafi Banten. Betul tidak kawan-kawan? Tidak hanya kami dari nasionalis, tapi ada santri-santri di sini yang ikut menyuarakan, ikut muak melihat Provinsi Banten yang saat ini sudah carut marut. Betul tidak kawan-kawan? Saya ingin tanya kepada rekan-rekan semua, apa tuntutan kita kemarin? Copot Muktamar. Apa tuntutan kita kemarin? Copot Muktamar. Lebih keras kawan-kawan. Lebih keras. Kami ingin memperlihatkan bahwasanya bukan dari kalangan masyarakat biasa saja yang ingin mengganti PJ Gubernur Muktamar, tapi mulai dari rekan-rekan santri dan juga rekan-rekan mahasiswa. Betul tidak kawan-kawan? Sudah kami peringatkan di pertama kali ketika kami aksi kesini, di mana yang namanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Banten beserta dengan 14 kepala dinas yang ada di Pemprov Banten itu merupakan maladministrasi, itu merupakan pelanggaran, dan itu sudah dibuktikan. Manakala ada roadshow KPK datang ke Provinsi Banten, disetel oleh KPK bahwasanya itu tidak boleh, bahwasanya itu melanggar, bahwasanya itu suatu kebijakan yang salah. Betul tidak kawan-kawan? Sekarang saya tanya kepada rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini, masih mau tidak dipimpin oleh Al-Muktamar? Masih mau tidak? Masih mau tidak kawan-kawan? Kita sudah sepakat berangkat dari Pemprov Banten ke Kemendagri dengan satu tekad, dengan satu tujuan, tidak lain dan tidak kurang, kami ingin mencopot atau mengganti PJ Gubernur Banten Al-Muktamar. Sepakat tidak? Sepakat tidak kawan-kawan? Teriakan mana kepala tangan kirinya? Copot Al-Muktamar! Copot, copot, copot Muktamar! Copot Muktamar sekarang juga! Copot, copot, copot Muktamar! Copot Muktamar sekarang juga! Baik, nanti orasi ilmiah akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari GM Solmed, dari rekan-rekan mahasiswa. Dimohon untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingat di bulan kemarin pada tanggal 21 Agustus di mana kita bersilaturahmi ke Kementerian Dalam Negeri, cukup alhamdulillah penerimaannya luar biasa. Di mana kita teman-teman sebagian besar berorasi di luar dan ada perwakilan ke dalam kurang lebih 6-7 orang. Tapi jawabannya apa? Tidak ada. Nah, yang menarik sekarang ini Om Deli, ini tokoh kita dari Banten. Yang menarik sekarang ini adalah kita tidak hanya tentang melampaui kebijakan atau kesenangan Bapak PJ Gubernur Banten yaitu Saudara Muktamar. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menghangatkan suasana. Lagi-lagi tugas saya seperti itu, Pak. Izin.
tetapi pada koridor semangat kebersamaan, kita buka yel-yel kita dulu, dan tentunya ada bahasa manis untuk Pak PJ Muldabar. Saya panggil Solmet. Wah betul, kurang kompak. Dibantu Solmet. 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 Apa Muldabar? Terima kasih, kita terlalu dianggap alim ini. Saya minta tolong pertahanan ditambah karena saya mau merangsak. Andai saya merangsak sendiri, mau dibantuin gak sama teman-teman? Oke, tiga langkah maju. Mohon ditambah. Tiga langkah maju. Ini terlalu depan. Tiga langkah lagi maju. Mohon mundur. Maju. Maju, maju. Maju. Ayo, penuhi. Maju. Maju, kita bikin kehangatan. Mohon ditambah. Cukup. Terima kasih kawan-kawan. Jika kita kemarin berangkat hanya cukup satu nama yaitu Solmet, kali ini kita ditambah dengan ruh dan marwah nama besar kesatuan Banten yaitu Asalam. Mana Asalam? Asalam, Asalam mana? Ayo Asalam. Ini perlu kita pikirkan. Di mana kenapa sampai santri turun? Mungkin selain praktek kesewenang-wenangan yang dilakukan Gubernur Banten, PT Gubernur Banten di sini ada hal yang sangat menjijikkan. Tidak kawan-kawan. Ini bicaranya santri sudah berbicara dalil konstitusi. Karena ada sesuatu hal yang cukup sangat menjijikkan di Banten ini. Bahkan menyentuh kepada pribadi PT Gubernur Banten. Entah apa itu, entah kasus setuk, entah kasus asusila, entah kasus bawain apel ke Mendagri. Intinya satu kata, copot Gubernur Banten. Copot apa? Nah, kita bikin kehangatan lagi. Tolong dua kali lagi. Terima kasih. Semoga ini satu penghangatan yang saya lakukan. Mohon maaf. Silakan dilanjut untuk bawa orator lain. Oh, kita asyik damai. Ada orator di sini. Dari terima kasih. Mahasiswa. Bang Budiawan, Bang siapa tadi yang dari Abang Gondrong ke depan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Masih semangat tidak kawan-kawan? Semua pada hari ini kita di sini menyampaikan aspirasi kita kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya Solmet saja kawan-kawan, tetapi dari aliansi Assalam Provinsi Banten kawan-kawan. Kita di sini mohon disiapkan 6 orang untuk perwakilan udah. Kita di sini silakan dilanjut ya untuk teman-teman di depan dan jaga mulut. Kawan-kawan semua yang di sana, yang masih di pojok sana, silakan di tengah-tengah kawan-kawan. Kita di sini untuk menyemangatkan aspirasi kita kawan-kawan. Kita di sini tujuan satu, yaitu untuk mencopot FEJ Al-Muqtabah kawan-kawan. Kawan-kawan semua, di Gubernur di Banten adalah provinsi termiskin di Indonesia kawan-kawan. Kenapa? Karena PJ Gubernur kawan-kawan, yaitu Al-Muqtabar kawan-kawan. Untuk selanjutnya siapa yang berorasi dari Assalam, silakan naik ke mobil komando. Ayo meracet, meracet ke depan ya saudara-saudara. Saudara teman-teman, rekan-rekan, Solmet Assalam. Meracet ke depan, maju, maju. Jangan ada yang di belakang, ayo. Nanti, ayo, maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Ayo, maju, maju. Ayo, maju, maju, maju. Maju. Siapa, ayo, meracet. Ayo, maju, maju. Untuk operator musik. Ayo musik dulu, operator. Iya, kita persembahkan lagu-lagu Solmet. Untuk sementara kita menunggu rekan-rekan kita.